bikin tampil foto ready. So you, so pretty, so you. Rel. Apa-apa? Gimana Rocky mainnya? Oke enggak? Lu jadi ngetes Rocky enggak? Iya, Rel. Gue udah siap banget nih. Ya udah, lu duluan aja ke ruang eskul. Nanti gua tes lu di sana. Oke, siap. Tin, kita kantin dulu yuk. Ah, Kia, lu nggak apa-apa kan buat tinggal sendiri ke kantin? Ya, nggak apa-apa kok. Salah lagi kalau misalnya mau ke kantin. Oke deh kalau gitu. Bye, bestie. Samain kayak mie aja. Udah Mel, duduk. Ya udah lo jagain ya, gue takut dijailin lagi. Gue duduk di sini nggak bakal kemana-mana bangkunya. Lo tenang aja Mel, nggak usah banyak pikiran. Apalagi mikirin Karel. Biar lo gak stres. Apaan sih? Bukan gara-gara Karel. Orang gue takut diteror kok dari tadi. Mungkin Tuhan lagi marah sama lo. Gara-gara lo teror Kiara. Gue jadi takut deh. Gue gak mau ikut-ikutan lagi deh. Suges gue nih ya. Mending lo hentiin aja deh teror Kiara. Shhh. Jangan berisik tahu. Ntar ada yang dengar. Lagian kan ide kalian berdua juga buat chat teror Kiara. Siapa emang yang teror Kiara? Mah, Kiara diteror. Diteror siapa? Gue juga tahu dari tadi kayak ada yang neror gue. Gue dijailin sama nggak tahu deh siapa. Serius lu, Kiara dapat chat teror? Wah, nggak bener nih Rel. Tenang Rel, gue bakal cari tuh orang. Berani-beraninya dia neror Kiara. Jangan-jangan lo ya? Bukan, enak aja. Ngapain gue neror Kiara? Ya kali aja. Lo kan naksir Karel. Dan lo tahu kan, Kiara lagi deket sama Karel. Ya udah, oke, bukan lu. Tapi Mel, ingat ya, kalau sempat ketahuan ternyata lu pelakunya, lu bakal kena batunya. Mas, pas banget lu di sini, gua mau minta tolong dong. Emangnya kenapa? Ntar, tolong beliin minuman buat Kiara ya. Udah mulai perhatian nih. Dia kan vokalis gua, ya gak apa-apa lah. Gua gak. Jangan sama sembarangan lu. Oke. Chill, man. Bay, lu liat kagak nih gak? Gak liat? Iya. Aduh, kagak nih mana sih? Gua kan mau ajak ke kantin, orangnya malah gak ada. Nes,
buat lo. Enggak, gue udah ada nih. Gak apa-apa, gue yakin kok lo pasti mau nambah. Duh, Rocky. Please go away. Lo tuh bawa bad vibe buat hidup gue, tau gak sih? Lo bahasa Inggrisnya jago banget ya. Lo bisa ajarin gue dong. Apalagi sih? Ada yang PDKT nih. Semangat bro. Uber terus biar nempel. Kayak perangko. Kagak nih kok ngomong gitu sih? Orang aku sama Rocky gak ada apa-apa. Bukan gak ada apa-apa. Tapi belum aja. Nanti pasti ada. Bro, harus semangat. Kejar terus, pantang menyerah. Gue support lo. Bisa gak sih jojo dari gue? Lu tuh ganggu privasi gue untuk deketin gagak aneh. Ya udahlah ya. Kita ke kantin aja yuk sambil minum soft drink. Sebel banget. Gue yakin kok gue pasti bisa dapetin hati Nesha. Kagak nih. Mana mau kantin ya, ikut dong. Gue juga, sama gue aja deh. Gue ikut ya, gue traktir deh. Ya, nanti ya. Gue ganteng banget. Karel, Martin. Kok pergi? Kalian sih. Iya, ikut. Sekalian nih. Mendingan kita tes Rocky di ruang eskul. Yaudah yuk. Yuk. Hai Nes. Hai. Ini buat lo. Hah? Buat gue? Dari siapa? Karel. Karel? Kenapa sih mukanya bete kayak gitu? Ih, bener-bener ya Rocky tuh bikin gue burns out. Gitu ya, ngubur-ngubur gue mulu. Kayak bener-bener gue gak boleh lepas. Sedangkan kan gue sukanya sama Kak Gani. Akhirnya gue ditinggal deh sama Kak Gani. Ya bagus dong kalau misalnya yang suka sama lo. Kalau misalnya gue sih lebih pilih orang yang ngejar-ngejar gue. Daripada gue harus kejar-kejar cowok. Belum tentu juga mereka suka sama gue. Kayak lo sama Kak Dimas ya, dan Karel. Lah, kok gitu sih? Ya iyalah, secara nih ya. Kak Dimas kan perhatian sama lo, bantuin lo. Sedangkan lo sama Karel ribut aja kerjaannya. Puyeng gue. Tapi ya, menurut gue aja nih, mending sama Kak Dimas deh. Lebih healthy relationship. Tetapi mungkin lu nganggap dia cuma jadi temennya. Emang beneran gue terlalu deket sama Karel ya? Apa itu juga sebabnya ada yang teror gue nyuruh buat ngejauhin Karel? Sepertinya ada yang lagi memikirkan ya. Don't be overthinking gitu. Apaan sih, Nas? Oh ya, Karel punya pacar gak sih? Sudah mulai memikirkan yang jauh ya, sepertinya memberikan pertanyaan itu. Anines, enggak. Jadi, gue waktu itu ada yang pernah chat gue. Kalau misalnya gue harus jauh-jauh dari Karel. Jadi, chat neror gitu deh. My God, oh my God, are you sure? Soalnya Karel juga menanyakan hal yang sama. Tapi gue bilang kayak, gue gak tahu. Mungkin itu fansnya dia. Gue bilang aja kayak gitu. Dia nanya kayak gitu buat apa? My God, oh my God, ya I don't know lah. Ya,
mungkin karena dia famous banget, terus banyak fansnya, jadi pasti fans dari mereka deh. Apa sebaiknya gue mulai menjauh aja dari Karel ya? Gimana Rel? Rocky mainnya? Lo serius mau anterin gue pulang? Ya serius lah. Anggap aja balas terima kasih gue kepada lo karena lo udah nyusupin gue ke sekolah. Jadinya gue gak kesepian deh. Apa-apa? Gimana Rocky mainnya? Oke nggak? Oh, lupa gue. Lagi aja ya. Sekali lagi, kayaknya kurang pas tadi. Makanya gue nggak fokus jadinya. Ah, lo Rel ngelamun mulu. Pasti lagi mikirin cewek ya. Cie. Apaan sih lu, bawel lu? Pikiran siapa lagi gua? Kagak ada pikiran gua, perasaan. Kita latihan lagi aja yuk, main lagi. Coba gua mau tes lagi lu.